Pak Jokowi yang menyampaikan bahwa dia peduli dengan lembaga KPK dan dia bagian dari pemberantas KPK. Pemberantas korupsi? Iya. Kok pemberantas KPK? Emang iya sih. Masalahnya? Jangan-jangan maksudnya itu pemberantas KPK. Ada istilah bahasa Minang, kata pertama yang paling tepat, maksudnya kata kedua dicatat. Orang-orang yang akan meruntuhkan KPK, Pak Jokowi jadi tepatnya, mencegah gitu loh maksudnya. Seperti yang saya bilang tadi Bang, itu kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan awalnya. Itu yang dicatat oleh asesor adalah belakangnya aja. Sama seperti saya waktu ditanya, gimana mau ikut perayaan Kristen enggak? Saya jelaskan dari A sampai Z, sehingga kesimpulannya saya tidak ikut. Ini satu kata yang nyata itu. Nah gini Bang, sorry Bang. Abang pernah nggak melihat satu aja rekaman audio video dari satu aja peserta? Dari awal sampai selesai? Itu aja jawab. Nggak pernah ya. Itu. Dan nggak tahu. Dan nggak tahu kan. Karena dari mana? Soalnya yang disampaikan. Itu dia Bang. Saya baru percaya kalau misalkan saya ngelihat apa pertanyaannya, jawaban dari A sampai Z apa, karena itu ada kesimpulan yang ditulis oleh asesor. Karena kalau misalnya orang datang gini, kamu bukan, buka jilbab bukan verbatim ya? Iya, kamu pakai jilbab atau mau ini, kamu Al-Quran atau Pancasila? Kalau itu kan terus kayak gitu, berarti kamu Taliban. Kalau saya harus disuruh kalau saya melihatnya bukan pertanyaan ya, substansi dari cerita. Abang ngeles lagi. Nggak ngeles, maksudnya begini. Gini loh, saya nggak begitu sama Anda. Maksudnya, mungkin dia lihat karena KPK ini lembaga penegak hukum, bagaimana kalau dia dalam tekanan, keluar dalam tekanan itu. Maka dalam pertanyaan seperti itu yang memancing emosinya dia. Dia bisa kontrol diri. Sebenarnya sih itu kalau saya melihat. Sekarang begini deh, sederhana aja. Berarti Anda mengatakan bahwa kalian sengaja dikeluarin. Ya iyalah. Oke. Iya. Enggak, saya ingin katakan. Udah kalau orang enggak mau pakai kenapa bertahan? Udah keluar. Ya bukan masalah pakai, Bang, tapi perjuangannya yang dipertahankan. Karena sikap mental kayak gini lah mereka mau dikeluarin. Kalau kalau mereka kita dikeluarin mereka keluar. Kalau begitu. Iya, dia enggak mau masuk KPK tapi dia eksis. Oh, enggak. Bukan soal eksis. Bukan gitu. Soal perjuangan mereka ini, Bang. Masa mereka sedang menangani kasus-kasus besar? Jam 12 malam. Nah Bang, yang sebetulnya krusial yang tadi kemudian juga nggak sempat kita bahas karena waktu adalah itu. Sekarang kan kemudian ada kesan seolah-olah mengambil satu jawaban tertentu. Betul, untuk melegitimasi. Itu yang saya katakan tadi. Untuk melegitimasi stigma. Nah, sekarang apa namanya, pernah tanya nggak? Saya pernah membaca dari jawaban yang orang-orang yang dites itu ada mengatakan bahwa betul ada Taliban. Siapa yang mengatakan itu? Saya tidak sebut namanya, tapi saya punya datanya. Ya, ada berapa orang? Anda membaca di mana? Karena bahkan pimpinan KPK saja tidak punya akses kepada jawaban. Saya membaca dan saya punya bukti akurat tentang itu. Dan mereka mengatakan saya tidak pernah takut dengan siapa pun kecuali Allah, termasuk dengan pimpinan. Ya itu kan tadi kan apa bilang? Nah, Anda tuh yang mengaku Taliban. Nah, betul. Nana pernah tanya. Mas bilang harus jelas, bukan hanya ngambil kesimpulan asesor saja, tapi dari awal sampai akhir. Karena kan sekarang mudah sekali diambil satu statement bukan di luar konteks. Tapi sama saja mereka ini misalnya mengangkat pertanyaan tertentu yang lain tidak diangkat. Loh, karena pertanyaan gitu itu sensitif dan melanggar konstitusi. Okay. Maka oleh karena itulah maka jadi walaupun satu pertanyaan itu tidak boleh ada. Harus pasti. Saya bilang harus dilihat secara holistik. Betul kan? Saya bilang, Bapak melihat enggak interview satu aja dari tunggu, saya bisa jawab. Tidak pernah. Tunggu dulu, saya jawab dulu. Kenapa Anda mengangkat atau teman Anda mengangkat hanya pertanyaan yang ini saja, ya, yang ini lain tidak? Oleh karena itulah melihatnya harus holistik. Bang, saya bisa cerita harus secara keseluruhan. Semoga Allah bersamamu. Amin. Oke. Kalau tes juga, kalau baru 10 menit bisa mengukur apa? Allahu Akbar. Nah, pernyataan itu pada waktu interview radikal. Allahu Akbar. Itu radikal. Tukang cari Harun Masiku dipecat semua. Kita harus ketemu sama asesornya. Asesornya dari mana? Kita ketemu dulu, benar nggak? Gimana komponen penilaiannya? Nggak, abang anggota yang penting. Cari tahu satu aja interview dari awal sampai akhir. Satu. Emang gua apa nih? Nyari-nyari saya kan.
karena apa tadi udah nyebut kurang kurang iya. Silakan belajar tahu sih ada bukti itu kan abang, itu salah satu saya bisa iya. Sekarang di gaung-gaungan kan memang wajar saja mereka dipecat dan sebagainya. Kasih kesaksiannya satu hal ini satu nih nah saya dan teman-teman tidak pernah melihat alat rekam baik itu audio maupun video bisa tanya teman-teman begitu ada yang nanya itu CCTV nyala nggak asesor pun nggak bisa jawab dan nggak mengenalkan nama siapa dari mana nama. Jadi gitu maka itu Litsus saya tantang abang Kapitra carilah itu interview satu aja dari awal sampai akhir karena saya yakin tapi ada saya yakin nggak ada rekaman itu. Ya. Cari kalau nggak ada rekaman, cari uji Anda loh. Saya cari Anda bilang nggak ada rekaman, gimana mau nemuinnya? Nah itu. Masa saya cari saya menguji, laut. Saya menguji validitas pernyataan Bang Kapitra. Gampang lah, sebentar berapa, sebentar lagi juga pada diculik-culikin lagi ke Litsus dan final aja. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risau